Bursa transfer Liga 1 musim 2024-2025 akhirnya resmi dibuka. Dan kali ini Persib Bandung sudah melakukan incaran terhadap beberapa pemain yang akan dibelanjakan untuk memperkuat Persib di musim depan. Setidaknya ada 4 pemain yang dikabarkan bakal bergabung ke Persib Bandung di musim 2024-2025. Berikut daftar 4 pemain yang dikabarkan berpotensi besar akan bergabung ke Maung Bandung. Pemain pertama adalah salah satu pemain yang berasal dari sang rival Persija Jakarta. Ya, namanya adalah Hanif Sapandi. Gelandang bertahan asal Bandung ini dikabarkan akan diboyong Persib mengikuti Rezaldi Ehanusa untuk memperkuat lini tengah. Pemain kedua adalah Silverio Oliveira. Pemain asal Borneo FC ini dikabarkan akan menjadi salah satu pemain yang berposisi sebagai bek yang akan memperkuat Persib Bandung. Pemain asal Portugal ini dikabarkan akan menggantikan posisi Victor Ikbunevo dan Ahmad Jubrianto yang dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung di musim depan. Pemain ketiga adalah Mitsuru Maroka. Pemain asal Ranusantara ini akan menjadi salah satu kandidat calon pemain Persib yang berposisi sebagai gelandang asal Jepang. Dan pemain terakhir adalah Paulo Victor. Pemain asal Persebaya Surabaya ini akan menjadi satu-satunya calon pemain yang berposisi sebagai penyerang incaran Persib Bandung. Pemain berusia 29 tahun asal Brazil ini menjadi salah satu bintang di Liga 1 yang memiliki visi bermain yang baik dan finishing yang luar biasa. Patut kita nantikan siapakah pemain yang nantinya akan dipilih oleh Persib Bandung. Berikan pendapat kalian di kolom komentar.